Ha, ini adalah ferrorod. Apa kegunaan dia? Jom. Ferrorod ataupun nama panjang dia ferrocerium rod. Ianya adalah sebatang besi hasil gabungan beberapa bahan besi lain. Contohnya dalam ni paling banyak dia ada cerium. Cerium tu biasa dalam 50% ke atas lah dia punya bahan material nama cerium. Dan dia ada campur magnesium, ada campur iron dan adalah beberapa besi lain dia gabungkan. Dengan gabungan tu kita akan dapat satu besi yang mudah menghasilkan percikan api pada suhu yang tinggi. Ini kita punya ferrorod dan dia punya penggesek dia ni mestilah keras dan tajam. Kita gosok je, nampak tu ada api kan. Dia bukan pakai benda ni boleh. Kita boleh ada contohnya boleh pakai belakang pisau. Tapi belakang pisau tu mestilah bukan jenis bulat eh, jenis yang flat macam ni. Barulah kita boleh gosok dan keluar api. Okay. Sekarang apa pula dia punya kegunaan dia, fungsi dia? Kalau kita gesek dia jadi percikan api pada suhu tinggi. Jadi kegunaan dia untuk menghidupkan api lah. Orang yang suka bushcraft dia akan hidupkan api guna benda ni. Sebabnya dia agak enjoy. Dia ada feeling dia kita hidupkan api guna bahan-bahan material benda-benda macam ni. Bukan simply lighter. Boleh juga pakai lighter tapi tak ada masalah. Cumanya lighter kalau kita, mana lighter saya? Contoh lighter biasa ni, kalau basah leceh. Dalam lighter ni ada ferrocerium juga. Kan kita pecik lighter ni kan ada percikan tu. Kalau kita tak buka dia punya tekan dia punya api ni, dia akan hasilkan percikan kan. Percikan tu daripada ferrocerium juga dah. Dia dalam tu ada kecil rod macam ni, kecil halus, kita akan nampak warna hitam. Dan sini ada besi-besi yang agak ada macam bergerigi. Bila gesek dengan ferrocerium ni dia akan hasilkan percikan. Sama lighter pun sama gunanya. Cumanya lighter bila basah susah nak hidup. Kita kena tunggu kering, kena gesek-gesek, tunggu kering dalam 3-4 minit kita cuba keringkan, barulah kita boleh hidupkan lighter. Kalau ferrorod ni, kalau basah pun kita just gosok sikit, terus boleh guna. Tak ada masalah. Alright, sini saya ada ferrorod dia, ni ada penggesek dia ataupun striker dia. Okay, dan sini contohnya saya ada satu material sini yang mudah terbakar. Ini adalah fat wood. Ianya kayu, yang kayu tu dalam tu ada lilin. Okay, ada banyak-banyak jenis pokok yang boleh hasilkan fat wood. Tapi yang saya pakai ni daripada pine punya. Okay, contoh penggunaan dia adalah kita just perlukan satu bahan yang mudah terbakar. Contohnya saya ada fat wood ni lah kan. Contoh saya gunakan dia punya striker ni untuk gesek. Untuk apa hasilkan halus-halus cebisan fat wood ni. Okay, contoh saya gesek-gesekkan bagi dia ada cebisan-cebisan kat situ. Okay. Ini cebisan ni mudah terbakar ni. Contoh, korang nampak ni ada halus-halus cebisan ni kan. Inilah cebisan kayu yang disalut oleh lilin. Lilin semula jadi. Kita boleh DIY tapi DIY kita tak sepower lilin semula jadilah. Letak tepi sikit. Sekarang saya just nak tunjuk saya punya ferrorod ni. Cara kita nak strike, cara kita nak gesekkan kita punya ferrorod. Dia asalkan kita gesek benda yang striker yang keras ni dan tajam ni pada kita punya ferrorod, dia akan terpecik. Cuma masalahnya, adakah mudah saya nak target supaya percikan api tu kena dekat saya punya ni? Okey, contoh eh, kalau saya letak tepi kejap. Contoh, kalau saya simply ambil saya punya tangan sini, gosok macam ni, tarik ya tangan ni gerak. Kadang-kadang kita tak dapat, susah nak target. Macam ni still okey. Okey, ini macam boleh lah, saya boleh target kat sini kan. Okey. Tapi masalahnya, bila dalam hutan, contohnya ada barang, contohnya barang kat sini kan. Contoh kita nak bakar kayu kat sini, lepas tu kita dah letak dia punya apa tinder kat sini untuk bakarkan dia. Kita duk tolak macam ni, kadang-kadang terkena kita punya kayu. Contoh sini kita ada kayu kan, anggaplah yang mancis apa lighter ni kayu. Kita tekan macam ni, pop terkena. Jadi kita punya kayu akan bersepah. Sebab tu tak digalakkan kalau kita apa maintainkan tangan kita ni pegang ferrorod, kita pergi tolak guna striker ni tolak ke depan. Tolak pop. Nanti mungkin terkena kita punya kayu-kayu ni. Habis bersepah. Dah susah nak hidupkan kita punya api kan. Jadi cara solution yang mudah adalah kita jangan tolakkan kita punya striker ni. Striker kita maintain. Okay. Yang kita tarik adalah kita punya ferrorod ni. Supaya ferrorod kita yang ke belakang, kita punya striker ni maintain sini. Ni dia punya striker. Ini saya punya ferrorod. Tarik. Pak macam tu. Nampak? Macam tu. Arah ke tempat yang kita nak bakar tu, maintain letak kita punya striker, tarik. Macam tu. So tak adalah kita punya apa barang kat sini, kayu-kayu yang kita dah cantik susun tu tercampak. Okey. Contoh saya buat kat sini. Okey. Anda kata ni fat wood, nanti belakang tu saya akan letak kayu apa semua contohlah kan. Okey.
Saya maintainkan saya punya apa tangan kat sini, posisi je ni, pegang saya punya striker. Okey, saya just tarik saya punya ferro rod saja. Okey, macam ni, tarik. Okey. Sebab ni berangin sikit ni sebab saya punya belakang dah ada aircon. Nampak tu. Dah kena. So benda ni tak tercampak. Ini kita punya api ni boleh lah kita letak daun-daun apa semua, lepas tu letak kayu kecil-kecil, lama-lama besar-besar-besar-besar, jadilah api. Okey, itu cara kita nak strike kita punya ferro rod. Ini sedap sebab besar. Ini saya dapat daripada Deer Creek punya. Nanti saya akan letak link kat bawah, korang boleh cari kat Deer Creek. Ni harga, saya dah lupa, harga RM20 lebih kot. RM20 lebih, RM30, RM20 lebih. Tengoklah, ada promosi belas-belas. Kalau macam ni, dia jenis soft punya ferro rod. Dia maksudnya senang terhakis. Dia cepat haus lah. Ada yang jenis ferro rod keras sikit. Bila keras, kita kena daya kuat sikit. Tapi dia lambat untuk haus. Okey, berbalik pada saiz tadi. Yang ini agak sederhana lah, yang sedang-sedang. Ada yang besar lagi. Kalau kita dapat yang kecil, contohnya macam, contoh saya ada pisau Moranis ni. Okey. Okey, kat belakang ni saya ada dia punya, ada portable lah, portable punya ferro rod. Tapi kecil. Bila kecil, susah sikit kalau kita nak main, kita akan guna belakang pisau ni kan. Kita susah sikit kita nak main tolak-tolak itu. Agak susah sikit. Sebabnya dia kecil. Jadi cara yang kita boleh gunakan adalah teknik dia lain sikit. Kita boleh gunakan ibu jari kita untuk tolak pisau ni slowly. Pop itu. Okey, tengok macam ni. Okey, saya tak nak pakai fat wood. Saya nak contoh pakai ini. Saya pakai cebisan tisu pula. Okey. Alright. Okey, saya punya ferro rod ni kecil je kan? Kecil jadi susah saya nak target-target macam ni tau. Jadi saya akan gunakan ibu jari saya ni yang pegang ferro rod ni bantu untuk tolak macam ni. Sap macam tu. Sap. Sap bantu untuk tolak. Okey, dan bila dia kecil kita bantu guna tangan tangan kita ni menolak, dia tak adalah mudah kita punya tinder ni bersepah-sepah sebab kita duk terhentak kan. Itu isu masalah bila dalam hutan biasanya. Okey, saya himpun-himpunkan cebisan ni. Okey, mana saya punya ni tadi? Okey. Okey. So hidup. Tapi untuk gunakan teknik ni kena hati-hati sikit sebab kalau macam pisau ni jenis pisau kecil, kadang-kadang orang tolak benda ni, tangan dia jari kena pisau ni. Boleh terluka. Kena hati-hati sikit. Pastikan kita kat belakang sikit ni, kita tolakkan sikit. Pop itu. Kena slowly, hati-hati, okey? Sebab tu saya suka yang yang besar macam ni. Ni. Yang besar macam ni, dia lebih selamat lah sebab luas permukaan dia besar untuk saya strike. Okey, settle. Inilah dia ferro rod dan macam mana kita nak gunakan dia. Okey, ferro rod ada banyak jenis. Ada ferro rod yang jenis lembut, ada yang jenis kasar. Dan dari segi saiz pula, ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau macam ni, kira sedang-sedang lah. Normal biasa guna. Ada yang besar lagi, itu lagi puas hati. Dia tahan lama dan sedap kita nak strike. Dia punya percikan dia akan kuat, akan besar. Kalau ferro rod kita kecil, akan mencabar sikit. Kita kena guna teknik yang lain sikit. Dia punya saiz dia kecil, senang kita nak terbabas. Terlanggar habis, kita dah susun kita punya kayu-kayu apa semua, nak tolak, pum, habis terlanggar semua. Dah kena bersepah susun balik kan. Jadi prefer kalau yang kecil ni guna teknik guna ibu jari ni, kalau saya lah hujung dia, pak, hujung je macam tu, baru kita dapat percikan yang kuat. Okey, saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat, nantikan video camping saya. Dalam 2-3 minggu lagi insyaAllah saya akan pergi camping. Okey, itu saja. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum. Ada juga ni.